Jadi kalau kalian makan ikan tongkol suwir gledek ala keranjang patana, berasa kayak Iron Man. Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manja love you non formalin sejak dari kecil. Selamat datang di channel YouTube Princess Hula Hula, no halu halu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Maciaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manja love you non formalin sejak dari kecil. Balik lagi bersama aku Princess Hula Hula, no halu halu. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, Cis bakal ngajakin kalian mukbang lagi, dan hari ini kita bakal mukbang spesial banget. Karena apa? Karena hari ini Inces baru dikirimin oleh keranjang patana satu menu spesial andalan mereka, yaitu ikan tongkol suwir gledek ala keranjang patana. Nah, kalau kalian penasaran gimana rasanya, endul atau enggak, stay tune di sini. Dan jangan lupa seperti biasa, kalian bantu dulu untuk klik subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya nanti kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasi pas Princess Hula Hula posting video terbaru. For your information, untuk keranjang patana ini sebenarnya dia bukan hanya ngejual tongkol suwir aja. Banyak sekali yang dijual oleh mereka dan tentunya dijualnya di salah satu e-commerce yang selama ini lagi ngehits banget. So, kalau kalian penasaran dan kalian pengen order langsung, jangan lupa langsung kalian klik aja link yang ada di description box. So, daripada panjang kali lebar, back to the chat alias bacot, mari kita makan. Tapi dipastiin dulu untuk kalian, sudah sediain menu mukbangnya. Plus, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Dan kalau sudah ada menu mukbangnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Penasaran banget ya Allah. Langsung mau makan. Dan kali ini Inces makannya enggak hanya dengan ikan tongkol suwir ala keranjang patana, tapi di sini Inces ada menu-menu lain. Seperti yang udah kalian lihat, di sini ada sayur kangkung, kemudian ada lalapan, jengki alias jengkol, kemudian ada rebus pare dan ada rebus labu siam, tentunya ada timun dan paling spesial, ini dia ikan tongkol suwir ala keranjang patana. Kita langsung mukbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Kita makan dulu pakai ikan tongkol suwirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikan tongkol gledeknya ini benar-benar kayak gledek ya. Benar-benar pedes banget. Pedes banget. Mantul detul tul. Mantul. Kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini enak banget dan dia ada petenya gitu, berasa banget ya. Pete ketemu jengkol ya, apa rasanya, tapi ini enak banget dan kalian wajib banget cobain. Enak banget. Jadi ikan tongkol suwir gledeknya ini tuh paling pas kalau disajikan dengan nasi anget plus lalapan kayak gini. Luar biasa. Debt collector lewat. Mertua lewat. Tetangga apalagi. Bodo amat. Enak banget sumpah. Kita cobain lagi. Dan satu yang paling spesial menurut Inces ya. Tongkol suwir gledek dari keranjang patana ini tuh nggak ada bau sama sekali. Plus, yang Inces suka juga, tulang-tulangnya udah nggak ada sama sekali. Jadi, kalian nggak perlu repot lagi. Kalian tinggal kunyah aja. Mantul! Jadi, kalau kalian makan ikan tongkol suwir gledek ala keranjang patana, berasa kayak Iron Man. Tapi ini bener enak banget, sumpah. Kita lanjut makan lagi ya. Kita lalap jengki.
nasinya dicampur sama ikan tongkolnya kayak gini. Baru kita kunyah. Mantul. BTW, untuk ikan tongkolnya ini sebenarnya kan porsinya banyak banget ya. Ini Inca sudah ambil aja, masih ada segitu lagi. Tapi kalian jangan khawatir, kalau misalnya kalian kayak nggak habis ini untuk sekali makan, kalian bisa simpan dalam suhu ruang itu sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya kalian masukin ke freezer, bisa tahan sampai 1 bulan. Mantul kan? Jadi jangan ragu, langsung kalian cek description box, karena harganya juga murah banget. Dan kalian lihat ikannya tuh suwirannya nggak kecil-kecil ya, ini gede-gede banget dan nggak ada baunya sama sekali, justru wangi rempah-rempahnya, cabenya, gila, endul. Dan kalau menurut Inca, satu keistimewaannya lagi, kalau misalnya kalian udah ada si ikan suwir gledek dari keranjang Patana ini, kalian nggak butuh sambal lagi karena ini benar-benar udah pedes banget. Ini udah benar-benar kayak disambar gledek, weh. Jadi kalian nggak butuh sambal, kalian cuma butuhkan rebusan sama sayur atau tumisan kayak gini, udah juara. Kita lanjut lagi ya. Ini benar-benar udah pedes banget. Jadi kalau kalian yang doyan pedes, ini bisa banget kalian nikmati. Jengkol. Lihat, ini dia ikan tongkol suwir gledeknya. Cabenya ada di mana-mana. Nam to the pol-pol. Nampol. So enak itu ya. Enak banget. Lihat, ikan tongkolnya udah mau habis. Benar-benar seenak itu ini. Jengkol lagi ya. Nah, si pakai ikan tongkol suwirnya. Ini mah nikmat tiada tandingan ya. Jadi kalian wajib banget coba.
lihat ikan tongkolnya benar-benar enak banget sampai nggak berasa udah habis aja. Dan tulangnya benar-benar nggak ada sama sekali ya, weh. Jadi aman banget untuk kalian konsumsi. Sayang, nasi Inces tuh cuman sedikit adanya. Kalau nggak tadi lanjut makan dengan menu dari keranjang patana karena benar-benar seenak itu. Dan ini benar-benar kayak nggak pelit banget sama yang namanya bumbu. Cabai dan bumbu lain-lainnya berasa banget ya. Plus ikannya bukan ikan kaleng-kaleng. Ini beneran ikan yang fresh banget. Karena biasa dari rasa, itu kita tahu ikan itu mana yang benar-benar fresh, mana yang enggak. Tapi ini dari tadi, enggak ada bau sama sekali yang menandakan kalau ikan itu enggak fresh. Jadi ini ikannya benar-benar fresh banget. Shalut. Enak banget. Mantul detul-tul. Mantul! Kita lanjut lagi. Ikannya kita taruh di sini lagi. Kita tumpuk sama nasi dan sayurnya. Langsung masuk ke penggilingan. Dan lihat yang Inces bilang tadi, untuk keranjang patana ini benar-benar nggak pelit banget ya, karena untuk satu porsinya itu bisa buat kalian makan berkali-kali. Dan ini nanti langsung akan masuk kulkas biar bisa dinikmatin sampai 1 bulan ke depan. Perbaikan gizi, Bo. Namanya anak kos. Iya nggak sih? Kita lanjutkan sisa-sisa dari kenikmatan ini. Udah habis ikannya. Gak apa-apa, kita nikmatin aja sisa-sisa ikannya karena benar-benar enak itu ya. Jengkol. Gila, semua udah ludes, bersih, karena seenak utuh. Dan masih ada stok sampai 1 bulan ke depan. Nasi Inces habis, karena memang hari ini Inces tuh kayak nggak masak nasi banyak. Ludes, benar-benar ludes ya.
seenak dan senikmat itu. Jadi kalau kalian penasaran juga dengan rasa nikmat dan kelezatan dari ikan tongkol suwir keranjang Fatana, jangan lupa langsung kalian klik aja link yang ada di description box. Dan Inces mau kasih nilai ini untuk ikan tongkol suwir gledek ala keranjang Fatana. Dari 1 sampai 10, Inces kasih nilai 9,5. Wuh, karena selain nikmat, baunya nggak ada, murah, plus banyak banget. Dan karena menu mukbang kita sudah habis, sayang sekali video kita berarti cukup sampai di sini. Tapi jangan sedih, karena kita nanti bakal ketemu lagi di video-video mukbang berikutnya. Jadi supaya Inces lebih semangat lagi untuk membuat videonya, jangan lupa seperti biasa kalian bantu klik subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa kalian nyalakan tombol loncengnya ya. Dan kalau tadi selama Inces mukbang ada kesalahan, baik itu dalam tutur sapa, perbuatan, atau segala aktivitas yang membuat hati kalian tersungging alias tersinggung, Inces mohon maaf karena sesungguhnya itu nggak disengaja ya. Ingat ya modis, untuk selalu stay positif dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Princess Lula, no halu-halu pamit, sampai ketemu di video mukbang berikutnya. Sehat dan sukses selalu, salam lup-lup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!